Kawasan timur Indonesia meliputi Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, termasuk Bali, Kepulauan Maluku, dan Papua. Kawasan ini sangatlah kaya dengan keanekaragaman bahasa. Bahkan, dari total 718 bahasa daerah di Indonesia, 326 di antaranya ada di Papua. Selain itu, kawasan timur Indonesia juga kaya dengan adat istiadat dan keindahan alamnya. Berbagai kawasan wisata terkenal di kawasan ini, di antaranya, Raja Ampat Papua. Taman Nasional Bunaken di Sulawesi Utara. Wakatobi di Sulawesi Tenggara. Pulau Padar di NTT. Pulau Morotai di Maluku Utara. Sampai ke Bali yang telah lama menjadi destinasi wisata. Kawasan terbitnya matahari di Indonesia ini juga menjadi kawasan yang menjadi sasaran penginjilan besar-besaran, mulai dari zaman Portugis di Ternate pada abad ke-16. Misionaris Katolik pertama yang membawa Injil ke Ternate adalah Simon Vaz pada 1534, dilanjutkan oleh Franciscus Saverius pada 1546. Sementara, misionaris Protestan yang terkenal adalah Joseph Kam, yang juga dijuluki sebagai Rasul Maluku. Di Sulawesi, Injil pertama-tama masuk juga melalui orang-orang Katolik Portugis dan kemudian oleh VOC Belanda. Misionaris Katolik yang terkenal di Sulawesi, antara lain, Pater Magel Hayes di Sulawesi Utara, dan Pastor Vincente Viegas di Makassar. Sementara, misionaris Protestan yang terkenal, antara lain, Riedel dan Swors di Sulawesi Utara, Van der Cliff di Sulawesi Tenggara, serta Kruid dan Adriani di Sulawesi Selatan. Di NTT, Injil dibawa masuk oleh 4 misionaris Katolik di Flores pada 1561. Sementara, Protestan dibawa masuk oleh pendeta Belanda bernama Matthäus van den Broek. Dia datang dari Ambon pada 1614 di kota Kupang. Sementara di Bali, Injil dibawa masuk oleh Sang Kam Voek, yang diutus oleh Christian and Missionary Alliance pada 1930. Di tanah Papua, Injil masuk melalui 2 misionaris Jerman, yaitu Karl Wilhelm Otto dan Johann Gottlob Geisler pada 1855. Kini, mari siapkan hati untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan dalam ibadah dengan nuansa etnik timur di GKRI Diaspora Kopilas. Tuhan memberkati kita semua.